Kita ini dibuka dulu aja ya. Ya, Redmi 13. RAM-nya 8 GB, internal 256, warna biru. Ya. Di unboxing-nya mau sama saya atau sama teteh? Sama teteh yang beda. Siap. Kasih segel ya, teh? Ya. Supaya kita buka dulu warna biru ya, teh. Teteh dari mana? Dari Ujung Jaya. Dari Ujung Jaya. Berarti sebelumnya udah pernah kesini, teteh? BJS. Oh, belum. Pernah. Baru tanya-tanya lewat DM. Oh, lewat DM ya. Tadi ya? Ya. Kemarin kebetulan ya yang iya, ya. Kemarin sore. Iya, soalnya kan kalau misalkan jam operasional tokonya dari jam 7.30 teteh sampai jam 5.30 sore. Tuh. Jadi kalau misalkan chatnya malam, kita balas pagi dan harus buka. Teteh, dicek dulu buat fisiknya, barangkali ada yang kegores. Aman, aman ya. Ini untuk bawaannya udah dapat anti gores ya. Sama di sini udah dapat soft gas SIM ejector ya. Sebelumnya katanya pakai handphone apa? Dia pakai Redmi 12. Oh, Redmi 12 berarti upgrade ya ke Redmi 13. Kenapa teteh tertarik ke Redmi 13? Kalau boleh tahu. Lebih besar itunya kameranya. Kameranya ya, dari kamera pengecasannya udah lebih upgrade lagi. Udah lebih bagus dari Redmi 12 ya? Iya. Walaupun si Redmi 13 ini belum ada ultra wide, tapi kan udah resolusinya udah besar, udah 108 MP. Jadi pengecasan juga ya udah 33W. Ya. Sama ini kalau misalkan di Redmi 13 bawaannya udah pakai HyperOS. Biasanya kan MIUI ya, kalau ini udah HyperOS bawaannya. Jadi tampilannya kayak gini teteh. Kalau Redmi 12 emang udah ini sih udah bisa pakai HyperOS, tapi harus diupdate dulu, nunggu updatean dulu. Kalau emailnya mau sekalian, mau di setting, boleh. Nanti ya kalau misalnya kita cek dulu kameranya, chargernya. Udah punya emailnya? Ada. Siap. Nanti dibantu ya. Ini bawaannya saya hapusin dulu aja atau mau sama tete aja dihapusinnya? Kan ada kayak gini game-game, ini bawaannya, aplikasi bawaan. Ini sama saya aja. Gajah sama tete ya. Sini muncul dia. Ya. Nah, ini turbo charge. Sini ya teh, ini turbo charge 33 watt. Iya. Jadi coba dulu ya buat kameranya. Ini kamera yang utamanya. Kalau misalkan yang 108 megapikselnya di samping teteh paling ujung di sini. Oh, iya. Ini pakai resolusi yang 108 megapiksel, jadi nanti hasilnya nggak pecah kalau misalkan pakai yang 108 megapiksel. Sini ada kamera potret. Kamera yang bisa fokus ya teh, belakangnya ngeblur. Iya. Sini ada mode malam juga seperti biasa. Cuma di Redmi 13 ini nggak ada kamera ultra wide. Nggak tahu. Buat kamera depannya. 8 MP. Ini lampu flashnya tete nyala ya. Tinggal masukin email. Emailnya udah punya tete atau mau bikin lagi? Udah ada. Udah ada. Pas lagi ulangan. Ini namanya di kelas atau? Enggak, pas pulang. Oh, pas pulang. Pas pulang. Jatuh. Berarti enggak adanya jatuh atau gimana? Enggak tahu sih, kayaknya jatuh. Jatuh. Sayang banget ya. Gimana teh? Emailnya boleh dimasukin aja nih. Berarti nyangkut ke beberapa handphone gitu teh. Ya. Ke Infinix, Redmi. Oh, berarti ini yang sebelumnya mungkin ya? Yang Redmi ya? Iya. Udah lama teh ini ya hilangnya. Rabu kemarin. Udah seminggu ya? Iya. Sekarang atau kemarinnya lagi? Minggu ini. Sekarang? Ini. Oh, baru ya. Kemarin. Nanti kalau misalkan aplikasinya nggak dipakai, tinggal dihapusin aja ya, teteh? Iya. Aplikasinya WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, terus apa lagi? Udah, kayak cukup. Handphonenya? Yang kali mau dicoba dulu, teteh? Motonya dimasukin aja ya teh? Iya.
Udah cukup. Handphonenya mau langsung bawa atau dimasukin dulu? Masukin dulu. Masukin dulu aja. Oh iya, Pat. Teteh minta dokumentasinya difoto. Iya. Dipegang aja. Siap, tuh. 1, 2, 3. Saya jelasin dulu ya buat garansinya. Kalau misalkan garansi tokonya ini 1 hari, kalau misalkan garansi ke Xiaomi-nya 1 tahun nggak kan? Ya 1 tahun 15 bulan kalau Xiaomi ya. Ke Xiaomi-nya 15 bulan kalau misalkan garansi tokonya 1 hari bisa dibantu asal jangan jatuh kena air ketekan ya. Semua handphone kalau misalkan jatuh sama kena air tidak termasuk garansi. Teh kalau ada apa-apa tinggal hubungi aja ya ke nomor BJSel atau ke sini kalau misalkan ke sini jauh gitu ya. Tinggal DM atau enggak ada nomor telepon ya. Admin 123 ya. Teteh diterima ya uangnya. Ya, terima kasih Teteh, semoga awet-awet handphonenya ya, ditunggu lagi yang lainnya. Ibu terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menonton unboxing kita tadi ya sama Teh Fadila dari Ujung Jaya nih. Ya buat kalian yang tertarik bisa langsung datang aja ke BJSel Jalan Suha nomor 214 Majalengka atau bisa via marketplace ya di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan juga ada aplikasi BJSel, kalian bisa download langsung ya di Play Store. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.